Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam Renungan Pagi 31 Mac. Tajuk renungan kita pada hari ini ialah Kelegaan yang kita perlukan. Ayat kunci kita terdapat di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Setiap orang tanpa terkecuali tahu bagaimana rasanya menanggung beban yang berat. Penyakit menyusup masuk ke dalam rumah tangga tanpa dijemput dan dialu-alukan. Orang lain dibebani dengan pengangguran atau pekerjaan yang membayar gaji yang tidak cukup. Sesetengah orang lagi bergelut dengan masalah-masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan, yang mengekang sebarang peluang untuk merayakan cuti bersama atau menjadi tua bersama dengan mereka yang mengenal dan mengasihi kita. Ya, kita semua menghadapi cabaran dan memikul beban dalam hidup ini. Dan kita juga tahu bagaimana rasanya menjadi letih karena berat dari segala beban itu. Di manakah kita boleh mendapatkan kelegaan? Bacaan Alkitab hari ini mengandungi beberapa daripada kata-kata Yesus yang paling diketahui, paling disukai. Marilah ke sisiku, Dia menjemput, dan Aku akan memberimu kelegaan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa tidak kira apa beban kita itu atau betapa beratnya ia, Yesus mau mengangkatnya dari bahu kita dan memberikan kita kelegaan yang sebenar. Adakah Dia akan memberikan kita kembali pekerjaan kita yang telah hilang atau mengembalikan kepada kita rumah yang telah disita? Mungkin ya, mungkin tidak. Kelegaan yang Yesus janjikan adalah lebih besar daripada ketakutan kita dan lebih besar daripada keperluan kita. Dia menawarkan untuk berjalan di sisi kita, untuk membantu kita memikul beban-beban kita, supaya kita tidak perlu melakukannya sendirian dan supaya beban itu tidak menghancurkan kita. Dalam perkhidmatan saya sebagai pendeta hospital dan counselor bagi yang berduka cita dan berkabung, saya mendorong orang-orang yang berduka cita karena penyakit atau kehilangan orang yang mereka kasih untuk memberitahu saya cerita-cerita dan mengongsikan kenangan-kenangan dari orang-orang yang mereka kasihi. Saya berjalan di sisi mereka sementara mereka mengongsikan kisah-kisah yang baik dan tidak baik. Saya sering memberitahu mereka bahwa kesakitan yang dikongsikan adalah kesakitan yang dibahagi dua. Dan ia memang benar. Apabila kita mengongsikan kesakitan kita dengan seseorang yang peduli, ia menjadi lebih kecil dan menjadi lebih mudah ditanggung. Ia juga membawa orang lain ke dalam hidup kita yang akan membantu memikul kesakitan kita, supaya kita tidak perlu melakukannya sendirian. Itulah yang Yesus tawarkan kepada kita. Terimalah ajaranku, katanya. Dan sementara kita melakukan demikian, kita menemukan bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada Yesus untuk kita berkongsi kesakitan dan beban kita. Dan sementara kita melakukan itu, Dia mengangkat beban kita dan memberikan kelegaan kepada hati kita yang lelah. Doa kita hari ini. Allah Bapa, terima kasih untuk Yesus yang berjanji untuk membantu kami, memikul beban-beban kami, supaya beban-beban itu tidak perlu menghancurkan kami. Amin.